perhatikan, yang dipakai di lagu ini ada dua macam atau dua tipe. Tipe yang pertama, petik senar bass, senar 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Untuk tipe yang kedua, petik senar bass, senar 3, 2, 3. Untuk bassnya tergantung chord yang diikuti. Chord yang dipakai di lagu ini C, bassnya di senar nomor 5. D minor, bassnya di senar nomor 4. D, bassnya di senar nomor 4. E, bassnya di senar nomor 6. F, bassnya di senar nomor 4. G, bassnya di senar nomor 6. A minor, bassnya di senar nomor 5. Sekarang kita coba ke lagunya. Nanti ada suara melodi kita sebagai pengganti nada vokal.